Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Kali ini kita akan membahas apa aja sih manfaat pete untuk bunda hamil. Simak videonya sampai selesai ya bun. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu di dunia ini melainkan pasti ada manfaatnya. Dihimpun dari berbagai referensi yang menyebutkan bahwa pete mempunyai kandungan nutrisi yang sangat banyak. Di antaranya yaitu mengandung mineral, vitamin, protein, lemak, dan juga anti nutrisi. Mengandung serat yang cukup tinggi, omega 3, kandungan zat besi, memiliki kandungan energi, vitamin C dan vitamin A, sukrosa, fruktosa, dan juga glukosa yang termasuk dalam golongan gula alami. Mengandung pula hidrogen sulfida dan juga etanol. Pertanyaan dari kandungan pete yang demikian banyak, apakah boleh bunda hamil mengkonsumsi pete? Sebenarnya pete boleh dikonsumsi ketika hamil. Namun, ketika usia kehamilan bunda baru memasuki trimester pertama, sebaiknya bunda menghindari pete. Hal ini dikarenakan di usia kehamilan pertama masih terjadi proses penyesuaian terhadap sistem pencernaan, penyusunan sejumlah sistem di janin atau plasenta, serta bagian hormon bunda hamil di usia kehamilan pertama ini masih dalam kondisi fluktuatif. Namun, ketika usia kehamilan bunda memasuki usia kehamilan trimester 2 dan 3, maka bunda diperbolehkan mengkonsumsi pete. Pete sendiri memiliki kandungan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan bunda serta janin dalam kandungan. Manfaat pete untuk bunda hamil yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Pete mengandung hexathionine dan triethylene yang memiliki kemampuan antibakteri. Dengan mengkonsumsinya dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. 2. Sumber energi yang baik. Kandungan gula alami seperti glukosa, sukrosa, dan juga fruktosa maka menjadikan pete sebagai sumber energi yang baik untuk bunda hamil karena hamil membutuhkan energi yang banyak. 3. Mengandung kalsium. Kandungan nutrisi yang juga sangat penting dalam pete adalah kalsium, di mana kalsium sangat penting untuk pertumbuhan tulang serta gigi janin dalam kandungan. Dengan mengkonsumsi pete, maka bunda bisa memperoleh sebuah keuntungan berupa manfaat dari kalsium itu sendiri bagi bunda hamil dalam mendukung proses pembentukan tulang serta gigi janin yang ada di dalam kandungan, sehingga perkembangan dan pertumbuhan janin lebih baik. 4. Meningkatkan nafsu makan. Dari aroma yang khas, pete justru membuat nafsu makan bertambah, sehingga hal ini sangat baik untuk bunda hamil yang biasanya memiliki nafsu makan yang tidak stabil. Untuk meningkatkan nafsu makan di masa kehamilan, maka bunda bisa memanfaatkan pete ini sebagai penambah nafsu makan yang alami. 5. Mengatasi anemia. Anemia sering menjadi problem yang dialami oleh bunda hamil. Namun dengan kandungan zat besi dalam jumlah yang cukup tinggi dalam pete, maka dengan mengkonsumsi pete dalam jumlah wajar, insya Allah bisa untuk mengatasi anemia. 6. Mengatur tekanan darah. Kalium yang ada dalam pete juga sangat bermanfaat untuk bunda hamil karena bisa mengkontrol dan mengatur tekanan darah bunda. Hal ini dikarenakan pete yang beraroma bau ini memiliki kandungan nutrisi kalium, di mana kandungan kalium ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya resiko hipertensi sehingga tekanan darah bunda selama masa kehamilan akan tetap terkontrol yang baik insyaallah. 7. Mencegah penyakit berbahaya. Kandungan pete yang tak kalah pentingnya adalah antioksidan, di mana antioksidan ini bermanfaat untuk kesehatan. Begitupun kandungan flavonoid dalam pete ampuh membantu melawan radikal bebas yang sering ditemukan dalam penyakit mematikan seperti kanker dan diabetes. Subhanallah sangat ya bun. Demikian 7 manfaat untuk bunda yang sedang hamil. Ingat ya bun, yang penting jangan mengkonsumsi pete berlebihan selain Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Dampak mengkonsumsi pete berlebihan juga tidak baik secara medis. Demikian bunda-bunda semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.